Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel kesayangan kalian tentunya, channel yang selalu memberikan info-info terbaru dan terupdate seputar Rangga Azob dan Haiko Vanderpeken, tentunya untuk Samudra Cinta. Dan di video kali ini kita akan membahas sinetron Samudra Cinta yang sukses tepat di posisi puncak. Namun sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sinetron Samudra Cinta telah hadir lebih dari 400 episode. Tidak hanya menyajikan romantisme samudra dan cinta, sinetron ini juga menyuguhkan konflik keluarga yang sukses menyita perhatian pemirsa. Meski sempat libur beberapa bulan selama masa pandemi, sinetron Samudra Cinta berhasil kembali mendapatkan perhatian pemirsa setelah kembali hadir pada Juli 2020. Kesuksesan sinetron Samudra Cinta kian meningkat dengan tingginya audiensi share selama waktu penayangan. Diceritakan pasangan Samudra dan Cinta tidaklah selalu mulus. Berbagai terpaan ujian hinggap di rumah tangga mereka. Setelah beberapa waktu lalu, Samudra dirundung pilu kehilangan belahan jiwanya, yaitu Cinta. Kini ujian kembali menghadang dengan hilangnya Mentari, buah hati mereka akibat kecelakaan pesawat. Kesedihan juga menimpa Ariel, Niska Chandrawinata, melihat kondisi Intan yang diperankan oleh Cutsipa yang begitu lemah. Ariel berinisiatif membangun tenda untuk tempat berlindung sementara. Sementara korban kecelakaan pesawat terus bertambah. Cuplikan video kejadian kecelakaan pesawat dalam sinetron Samudra Cinta ini marak muncul di berbagai postingan sosial media. Tidak hanya pemirsa TV saja, netizen pun penasaran dengan detik-detik kecelakaan pesawat yang dialami Samudra dan Cinta bersama keluarga yang hendak pergi untuk liburan. Hingga saat ini, cuplikan video kecelakaan pesawat dalam sinetron Samudra Cinta yang diunggah oleh channel SCTV YouTube telah ditonton lebih dari 209.000 kali. Sinetron Samudra Cinta tayang setiap hari pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat. Nah guys, yang membuat rating Samudra Cinta menjadi posisi teratas saat ini ialah adegan-adegan yang diperlihatkan oleh pemain sinetron Samudra Cinta membuat para fans dan netizen penasaran dibuatnya. Apalagi saat adegan romantis Rangga Azob dan Haiko Vanderpeken yang berperan sebagai Samudra dan Cinta dalam sinetron tersebut. Adegan mereka sangat-sangat ditunggu oleh para fans Haijob. Apalagi peran antagonis yang selalu ingin melukai Samudra dan Cinta, juga Mentari, membuat para penggemar Samudra Cinta sangat menantikan bagaimana nasib antara Samudra dan Cinta. Nah guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan share videonya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.